nggak punya anak, nggak punya istri. Misalnya gitu lu mau nyerang pos personal. Iya, mau ngapain? Lu nggak pernah nyerang personal lo? Enggak, lu nggak mau ngapain. Kelahiran Amena Hana Nur Atta di keluarga Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah menjadi kebahagiaan baru. Mulai dari kakek dan nenek hingga paman saling berebut agar bisa dekat dengan Amena. Mereka saling berlomba untuk menggendong dan menjaga putri sulung Atta dan Aurel tersebut. Bahkan, Atta menjadi bertengkar dengan Tarik saat adiknya membantu untuk menjaga Amena. Dikutip dari YouTube Surya Citra Televisi, Indosiar, Atta terlihat khawatir saat Amen digendong oleh Tarik. Sayang, anaknya dibawa sama siapa sih? Tanya Aurel. Abis, kalau anaknya dibawa sama Torik tuh abis. Tangannya kotor, tutur Atta. Tak terima, Tarik pun menegaskan bahwa dirinya bersih saat menggendong Amena. Aku udah mandi, ucap Tarik. Jorok, timpal Atta. Tadi sama Torik dijilat masa, sambung Aurel. Lebih lanjut, Atta pun mengatakan bahwa putrinya mulai tak tenang tidurnya. Ia semakin khawatir jika Amena terus digendong oleh adiknya itu. Tidurnya udah mulai nggak tenang. Aduh, itu udah mulai bete. Mana si Torik mau jadi babysitter segala lagi, haduh, ujar Atta. Saat itu, mereka tengah bersiap untuk jalan-jalan di Singapura. Sebelum masuk mobil, Tarik terlihat mencium Amena. Hal tersebut langsung mendapat teguran dari Atta. Jangan dicium, merah lagi, tutur Atta sambil menepuk pundak Tarik. Dia sensitif, nggak boleh disentuh, nggak boleh dicium, lanjutnya. Mereka pun turun dan berjalan beriringan. Di tengah terik matahari, Tarik berusaha menutupi Amena dengan kain putih agar tidak silau. Namun, hal tersebut justru membuat Atta terganggu lantaran sulit untuk melihat jalan sambil menggendong Amena dengan ditutupi kain. Gimana? Gue udah jadi babysitter yang terbaik belum? Tanya Tarik sambil membentangkan sebuah kain putih lebar untuk menutupi sebelah Atta. Aduh panas banget, nak, ujar Atta sambil terus menggendong Amena. Awas, lantai, ucap Tarik. Tarik menaruh kain putih tersebut di kepala Atta dan menutupi kakaknya yang sedang berjalan sambil menggendong Amena. Silau, sambungnya. Namun, Atta menegaskan bahwa perlakuan adiknya justru membuat Amena merasa panas. Dia jadi panas, Rik kalau ditutupin, tegas Atta. Tapi silau, tuh lihat, bayi itu sensitif sama cahaya, timpal Tarik smabil kembali menutup kain. Kan gua tuntun, Tarik menenangkan. Atta tak ingin kalah dan terus berusaha menghentikan perlakuan adiknya. Tapi dia kepanasan, ucap Atta lagi. Dia udah biarin daripada dia kesilauan. Tuh silaukan, dibilangin, kata Tarik tak ingin kalah. Sabar dulu, mana ini kipas, ujar Atta. Dengan sigap, Tarik mengambil kipas dan mendekatkannya ke wajah Amena. Jangan ditutupin gini terus, jelas Atta. Jangan di atasnya langsung, di sini, di pinggirnya, lanjut Atta sambil mengarahkan kipas ke pinggir Amena. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka tiba di suatu tempat makan. Tarik pun senang dena merasa lega lantaran keponakannya itu bisa ia gendong. Akhirnya kamu ada di tangan aku. Setelah sekian lama, dioper, tuturnya kepada Amena. Dari nenek ke nenek, dari bapak ke ibu. Akhirnya jatuh ke tangan Ompa, sambungnya. Tarik lalu membantu babysitter untuk mengganti pakaian Amena. Tak lama kemudian,
Atta pun kembali dan mengatakan bahwa Tarik tidak becus dalam menjadi babysitter. Nggak becus nih babysitternya, ujar Atta. Kan lagi belajar, sahut Tarik sambil memakaikan baju Amena. Baju kamu mahal banget, nak. Hahaha, aku berhasil, tutur Tarik bahagai setelah berhasil mengganti pakaian Amena. Yuk simak berita selanjutnya. YouTuber Atta Halilintar akhirnya bisa mewujudkan salah satu impiannya. Dia bisa mengumpulkan keluarganya, keluarga Anang Hermansyah serta Ashanti, dan keluarga Raul Lemos serta Krisdayanti untuk jalan-jalan bersama ke Singapura. Mimpi jadi kenyataan, The Atta, The Hermansyah, The Lemos, Trip Bareng, ungkap Atta Halilintar melalui akun miliknya di Instagram, Rabu 4/5. Suami Aurel Hermansyah itu sebelumnya juga melakukan perjalanan ke luar negeri dengan keluarganya. Atta Halilintar membawa keluarganya dan keluarga The Hermansyah ke Turki. Atta Halilintar bersyukur keluarganya dan keluarga sang istri bisa berkumpul di momen Idul Fitri. Dia menyertakan foto kebersamaan saat berada di Singapura. YouTube Atta Halilintar kembali menjadi sorotan. Ini imbas perbuatannya kala liburan bareng Aurel Hermansyah, Amena Hananur Atta dan keluarga besar di Singapura. Penyebabnya, beredar video Atta Halilintar sedang sholat di pinggiran jalan di Singapura. Praktis, aksi ayah baby Amena itu malah tuai pro dan kontra. Memang, Atta Halilintar terus menjadi sorotan semenjak menikah dengan Aurel Hermansyah. Maklum, dia kerap diagung-agungkan karena dinilai telah menyatukan sang istri dan Krisdayanti. Tak cuma itu, Atta Halilintar juga disebut sebagai pemersatu hubungan pihak keluarga Ashanti dengan Krisdayanti. Saat ini, Atta Halilintar bersama keluarga besar sang istri, The Hermansyah dan keluarga Krisdayanti tengah berada di Singapura. Mereka memutuskan untuk berlibur sembari merayakan Lebaran di sana. Bukan Atta Halilintar namanya jika tidak membuat banyak orang terpukau. Baru-baru ini, beredar video Atta Halilintar tengah lakukan sholat di pinggir jalan sambil menggelar sajadah kecil. Dalam video tersebut, Atta Halilintar terlihat mengenakan kaos oblong berwarna putih. Atta Halilintar